Okey, baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Yang ni saya nak minta semua dengar betul-betul. Kita ada satu segmen istimewa. Biasanya kan kita dulu-dulu kan bila harga minyak naik, kita Allah mah, bak nak isi minyak tu, nak keluar duit tu rasa macam bergegor tangan kan. Terutama yang naik kereta besar-besar lah. Hari ini mungkin kita ada satu satu solusi juga sebenarnya untuk bantu kita semua dalam pada nak kurangkan sikit beban penggunaan minyak tu sendiri. Saya tak nak cakap banyak sebab saya ada tetamu istimewa yang akan berkongsi banyak benda. Ini dia Encik Muhammad Hanif Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif dan juga pengasah Fuel Plus yang akan bercakap tentang CQ Bio Energy. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ni hujan sikit tapi semangat lah. Semangat. Okey, baik. Inilah dia bahan yang di depan kita, tuan. Betul. Baik. Saya sejujurnya ini pertama kali saya dengar, jadi saya betul-betul nak tahu dengan lebih mendalam. Mungkin tuan boleh bantu kita cerita apa keunikan Fuel Plus ni. Okey, Fuel Plus ni adalah produk yang dah wujud sejak tahun 98 dalam bentuk cair dan tapi dah diolah dalam bentuk tablet seperti setiap dia ada ni. Tablet ni? Tahun 2002. Okey. Okey. Dan diberikan penjenamaan semula tahun 2015. Okey. Okey. Produk ni adalah produk 100% produk Malaysia, ciptaan rakyat Malaysia. Okey. Bahan-bahan pun bahan-bahan daripada bumi Malaysia lah. Bahan asas sebenarnya adalah bahan sawit. Oh, sawit. Beberapa komponen bahan sawit. Okey. Penggunaan dia pun paling simple. Dia cuma mengikut kata orang tu apa jenis kenderaan. Okey. Sebab dia masuk dia kena masukkan dalam tangki minyak kita. Sebelum isi ke sebelah isi? Elok-eloknya sebelum isi sebab bila kalau sebelum isi itu bila kita masukkan ikut nisbah dia. Okey. Dia lepas tu kita pam minyak, dia akan memudahkan cair sebab dia akan cepat larut dalam minyak. Okey. So bagaimana ia berfungsi sebenarnya? Okey, produk ini dia pertama kali untuk guna produk ini kita kena tahu berapa tangki asal kenderaan. Katalah kita ambil MyV tangki dia 40. Okey. Saga FLX 40. Okey, apa kalau 40 liter pertama kali untuk penggunaan kali pertama kena ambil 4 biji. Okey. Satu biji ini kita keluarkan dalam dua saiz, 5 gram dengan 1 gram. 5 gram untuk 50 liter, 1 gram untuk 10 liter. Okey. So kalau MyV ataupun Saga 40 liter, ambil 4 biji. Tak kisahlah minyak kita tu sekarang ni setengah ke suku ke tiga suku ke. Masukkan 4 biji, penuhkan minyak. Pertama kali syaratnya kena top up. Oh. Sebab kita tak tahu kat reserve tank tu ada berapa liter. Betul, betul, betul. So, lepas tu penuhkan minyak, jalan. InsyaAllah dalam masa 10-15 minit, kita akan boleh rasa. Kata orang, okay, kelebihan produk kita ni, dia akan beri kuasa kepada kenderaan. Pick up. Okey. Penyematan tu kemudian. First thing kita akan rasa pemanduan kita tu sedap, lancar. Kalau enjin biasa dia ada knocking sound, dia akan kurang punya knocking sound tu. Okey. Dia akan terasa pick up. Oh. Penggunaan kenderaan bertenaga. Maksudnya dia boost kita punya. Dia actually kalau orang putih katalah octane booster. Oh. Dia boost punya kuasa tahap pembakaran dia. Okey. Kuasa kuda ni. Kuasa kuda. Kuasa apa ni kuasa kuda untuk kita lah. Umpama dia. Okey, okey. Okey, so maksudnya dalam satu plastik ni ada berapa tuan? Dalam satu plastik yang kita jual pada harga RM30 ni ada 4 biji yang 24. Boleh digunakan 240 liter minyak. Oh, maksudnya senangnya 1 liter 1 biji lah. 10. Jangan 1 liter pula. 1 biji kan lain jadinya. 10 liter 1 biji lah. Okey, okey. 1 biji ni untuk 10 liter. Okey, baik, baik. So, bila nak refill nanti, kita ikut pada berapa liter nak refill lah. Jangan harap-harap sekarang ni, kita berguna jangan guna minyak, ikut jangan isi minyak ikut ringgit. Ikut puluhan liter. 10 liter 1 biji. Sebab harga sekarang berubah kan? Berubah. Betul, almost betul. Every week berubah. Betul, setuju juga. So, bila kita ikut liter ni, ada nisbah tepat lah. Kalau nisbah betul, tak ada sebab dia tak berfungsi. Okey. Lepas tu kita bagi tagline kita pada customer, kalau tak jimat kita pulang balik duit. Tapi syarat kena ikut betul lah cara kita pakai lah. Baik, baik. Okey. Tadi saya tengok ini cara penggunaannya lah. Buka, masukkan kalau boleh sebelum inilah ke. Itu kita ada sponsor kita sekarang ni, insya-Allah kita akan mulakan dengan motorsport kita. Fuel Plus motorsport insya-Allah. Itu kita nak ajak kata orang ni pengguna-pengguna Malaysia untuk menyokonglah. Ada orang driver kita ni budak berumur 10 tahun dengan 12 tahun. Okey. Ini power betul lah. Dah kita pembuktian ni kena pakai dengan motorsport pun nampak sedap kan. Barulah. Kan minyak dia masuk Petronas dengan F1 dia kan. Takkan Petronas bayar berbilion-bilion. Betul, betul. Kita belumlah mampu nak buat macam tu lagi lah. Tapi dengan bantuan masyarakat Malaysia menyokong Fuel Plus, insya-Allah lah. Kan? Sebab produk ni memang menjimatkan. So tak ada sebab
Baik. Ya, saya tak berhati lagi nak tengok benda ni. Okey. Oh, macam kotak rokok kan. Dia simple eh. Tujuan, boleh simpan ada sebabnya kita buat tu. Okey, okay, ada sebab, sebabnya. Dia, sebab dia untuk kata orang ni nak, untuk pemula bicara. Bila orang tengok, apa tu? Dia ingat rokok ni rokok. Anda ni. Eh. Bila orang tanya apa ni, dan kita boleh baru kita boleh buat cerita kan. Ini ada. Pergi makan kat meja tu. Dia punya trik dia kat atas meja. Okey. Tanya apa ni? Okey, betul juga. Biasa bila orang tanya tu, alhamdulillah close deal lah. Yalah, semua orang kat Malaysia ni pakai kereta kan, macam you all pun pakai kereta. Kalau tak nak jimat, saya tak faham lah. Produk ni memang dah terbukti, bukannya kalau dia tak terbukti tak akan wujud sampai ke hari ni kan. Betul. Ini ada buka ni ke untuk ejen-ejen ke ataupun usahawan-usahawan? Okay, kita memang dah ada, kita memang dah ada lantik pengedar-pengedar seluruh Malaysia. Kalau bagi anda nak tahu, boleh check kat Google ni, kat IG. At IG tu tak tulis je Few Plus, akan keluar lah berdiri nama-nama para-para pengedar lah. Kita lah okay. IG lah. Tapi masih menerima pengedar baru ke? Kita menerima pengedar baru. At the same time, kita sekarang ni kita dah create satu platform untuk, sebab selama ni orang kata dia nampak pakai ni mungkin separuh tu orang Malaysia ni, dia bila minyak murah dia kata murah sangat, tambah jadi kos kan. Tapi bila minyak mahal dia kata mahal pula, kata takut tambah. Macam-macam alasan lah. Tetapi yang saya boleh jamin, pakai produk ini insyaAllah penjimatan antara 20% hingga 30%. Kalau semalam saya dapat satu customer saya, dia pergi ke Batu Pahat. Dia pakai Gen 2 Campro. Dia hantar mesej ke saya, saya sampai ke Batu Pahat minyak baru RM20. Okey. Ini semua minyak lah, around 97.5. Dia kita sarankan tak payah pakai 97. Dia pakai 97 pun dia power. Tak payah pakai 97, pakai 95 je. Jangan bazir duit. Okey. Saya ada customer seorang ni, seorang datuk ni lah. Dia pakai kereta 525i, BMW. Okay. Model tahun 1989. Dah 30 tahun. Okey. Lepas tu satu kereta dia, Volvo S80 turbo. Okey. Dia kata, brother, thank you very much. Dia kata, sebab kau bagi produk ni, aku boleh pakai RON 95. 95 pakai, plus? Pakai ni. Okay. So, tak boleh pakai 97. Ini sudah menarik. Pada anak-anak semua ni. Semua tengah melihat ni semua ni? Jangan bazir duit lah. Buat apa bazir duit. Okey. Memang, garanti. Yelah, pengurangan jimat minyak tu satu hal. Tapi booster tu yang penting. Itu kata, kita ada dua jenis customer. Customer yang nak jimat minyak. Ataupun, alternatively, nakkan power. Power. Sebab bila nak power, boleh buat laju. Tak boleh jimat lah. Sebab bila produk tekan, tu pandai-pandai lah. Tapi memang, anda takkan kecewa. Okey, baik-baik. Ini, kalau ada orang tanya, dikilangkan di Malaysia sepenuhnya? Sepenuhnya di Malaysia. Okey. Kita produk ni pun kita dah ada permintaan di Jordan. Kita dah hantar ke Jordan. InsyaAllah baru ni kita dapat untuk test sample daripada China. Jiangsu, China. Dia berminat dah datang ke Malaysia. Tapi sebab masalah COVID tak datang lagi. Dia dah dua kali ambil sample stock. Dah dekat satu kotak. Dia kata memang terbukti. Cuma dia tunggu bila datang ke Malaysia saja. Nak jumpa kita sendiri. Pasaran dah bertambah ke sana nanti. InsyaAllah. Cuma kita harapkan orang Malaysia kita ni lah. Janganlah membazir. Sayang duit tu. Sebab apa? Sekarang ni dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni kan. Masalah. So kita kalau dah ada peluang nak buat duit tu, kenapa tak nak buat duit? Betul, setuju. Dan baru ni kita dah keluarkan, kita dah buat affiliate marketing program kita. Ya. Sebagai pengguna, bukan saja dia dapat merasa berjimatan dan kuasa pencutan dia. Dia juga dapat boleh, kata orang ni boleh menjana pendapatan pasif melalui referral. Okey. Good lah. Betul lah. Tengok macam ni kan. Bila letak atas meja dia kan. Itu apa? Kita pun tunggu sembang. Okey, harga tadi sebut RM30. Kata ada dua jenis saiz kita, tadi. Kita sebab tujuan kita nak mudahkan pemuluhkan pembeli lah. Okey. Kita buat paket yang 5 gram dengan 1 gram ni. Ini 5 gram. Ada 1 gram. Ini 1 gram. Ini kecil. 5 gram ni kita tak tahu dalam plastik lah sebab dia saiz dalam. Ni tengok tuan-tuan beza dia. Yang 5 gram ni montel sikit lah. Montel sikit lah. Ini tujuan dia untuk lori. Kalau yang bertangki besar lah, lori, bas. Ataupun macam pick-up truck. Pick-up truck Hilux ke. Tapi harga sama? Harga sama. Kita buat. Yang ni 6 biji, RM30. Yang ni 24 biji, RM30. So harga sama. Sebab senang. Bila customer nak beli, kita tak pening kepala. Kata, kau nak bantu kan? Jadi tak kurang berlaku kesilapan lah. Betul. Motor-motor? Boleh? Motor boleh.
Tapi 10 liter motor berapa liter? Motor, okey. Kalau motor yang gapcai biasa, yang tangki 5 liter kan. Potong lah. Belah dua. Betul. Oh, tak dapat sekali cara. Okay, okay. Belah dua. Ja, kalau kita terlebih letak dia jadi macam mana sebenarnya? Dia tak, kalau terlebih atau kurang, dia tak rosakkan enjin. Cuma kalau kurang, dia tak dapat lah. Kalau terlebih sangat pun tak dapat. So, dia nisbah dia 1:10 ni. Kalau 11 liter, jangan suka-suka tahu 1 biji. 11 liter, saya reloknya tahu 10. Tahu sebiji. Dia kalau 15 liter, kena tahu dua. Okey. Kalau nak jimat, jangan cuba nak jimat macam itulah. Okey. Mazir. Dia kena nisbah dia, 1 liter, 1 biji, 10 liter. Kalau 15, 16 liter. Kalau 15, 16, kena bunda ke atas je 2. Okey, baik-baik. Akhir sekali, macam mana nak dapatkan tadi? Kena cerita. WhatsApp ke ataupun... Kita ada ikut ambil nama. Inilah yang bawah ni. Nama tentera tu. Okey. Kita ada, kita punya IG, kita ada FB kita, semua IG at a few plus MY. Hubungi pengedar. Hubungi pengedar lah. Ataupun nak lebih senang cari nombor yang tu, kita akan arahkan, kita akan rekomendkan sama-sama yang terdekat lah. Baik. Kita boleh beli. Sekarang ni semua senang pakai online je. Betul. Kan? Saya nak cubalah 2-3 kotak lepas ni. Okey, baik. Terima kasih banyak. Bos. Terima kasih banyak tuan sudi bersama kami hari ini. Ini satu kita sokonglah usahawan Malaysia, semoga lebih meningkat ke pasaran yang lebih besar lepas ini, insyaAllah. Okey, kita harap mendapat amin. InsyaAllah. Terbaik. Okey, itu dia Fuel Plus, satu solusi kepada anda nak power, nak jimat, insyaAllah. Dan kita bantu juga usahawan tempatan, itu yang sangat penting. Okey, kita nak berhenti sekejap. Lepas ni ada beberapa lagi segmen istimewa akan bersama kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Yeah.